Performa GPU pada smartphone sangat memengaruhi apabila kamu sering menggunakan smartphone untuk kebutuhan multimedia seperti streaming, gaming, dan sebagainya. Sebagai tolak ukur performa, kamu bisa memanfaatkan informasi yang disajikan oleh platform seperti AnTuTu yang telah melakukan uji spesifik pada sektor GPU sebuah smartphone. Memasuki periode Mei 2024, berikut daftar smartphone dengan perolehan skor benchmark GPU tertinggi menurut AnTuTu di 2024. Hadir dengan label gaming yang sangat kentang, tak heran jika Red Magic 9 Pro berhasil meraup skor benchmark GPU sebesar 903.297 poin. Sebagai korelasinya, Red Magic 9 Pro menyuguhkan dapur pacu terbaik, mulai dari chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 750, serta dibekali dengan sistem operasi Android 14 yang ditunjang user interface Red Magic OS 9. Selain itu, Red Magic 9 Pro punya aspek teknis yang cukup mendukung berupa RAM 8, 12 atau 16 GB, memori internal 256 atau 512 GB, serta memiliki konfigurasi layar AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 120 Hz. Dibekali baterai tanam 6.500 mAh, Red Magic 9 Pro bisa kamu beli dengan menebusnya di angka 17 jutaan. Masih di segmen smartphone gaming, ada juga ROG Phone 8 Pro yang berhasil meraup skor benchmark GPU sebesar 877.776 poin sehingga sangat menarik perhatian. Perolehan skor benchmark GPU tersebut tak lepas dari peran GPU Adreno 750 dan layar LTPO AMOLED seluas 6,78 inci yang memproyeksikan visual dengan kualitas ciamik. Tak ketinggalan, ROG Phone 8 Pro menyuguhkan sederet fitur dan fasilitas penunjang gaming berupa Pressure Sensitive Zones, Gaming Triggers, dukungan protokol NTFS untuk pembacaan data game dari sumber eksternal, serta memiliki mobilitas daya terbaik berkat baterai tanam 5.500 mAh berfitur Fast Charging 65 Watt. Semua fitur jempolan itu bisa kamu nikmati dengan menebus ROG Phone 8 Pro di harga 19 jutaan. Meski tidak memiliki label smartphone gaming, iQOO 12 punya performa GPU teruji dengan perolehan skor benchmark sebesar 800.066.483 poin. Selain itu, iQOO 12 punya kualitas display terbaik berkat fasilitas layar LTPO AMOLED 6,78 inci berteknologi HDR10+. HP seharga 12,6 jutaan ini menyuguhkan deretan spesifikasi terbaik, mulai dari
chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, RAM berkapasitas 12 atau 16 GB, serta menyajikan fasilitas ROM 256 GB, 512 GB atau 1 TB berteknologi UFS 4.0. Selanjutnya, kamu bisa berkreasi dalam bentuk fotografi dan videografi dengan memanfaatkan fasilitas triple kamera, beresolusi 50 megapiksel, 64 megapiksel, dan 50 megapiksel yang support terhadap aktivitas recording video 8K. Di urutan keempat ada Xiaomi 14 Ultra yang berhasil meraih skor benchmark GPU sebesar 809.716 poin. Dibanderol mulai 25 jutaan, Xiaomi 14 Ultra memiliki performa grafis jempolan yang diproyeksikan oleh layar LTPO AMOLED seluas 6,73 inci yang sangat recommended untuk aktivitas gaming maupun streaming. Di samping itu, kamu bisa menggunakan HP ini untuk kebutuhan fotografi karena ia dibekali fasilitas quad kamera beresolusi 50 megapiksel, 50 megapiksel, 50 megapiksel, dan 50 megapiksel. Soal produktivitas, kamu bisa gunakan Xiaomi 14 Ultra untuk kebutuhan multitasking berkat spesifikasi memori RAM 12 atau 16 GB yang ditunjang dengan memori ROM 256 GB, 512 GB, atau 1 TB. Xiaomi 14 sendiri adalah varian adik dari Xiaomi 14 Ultra yang berhasil meraih skor benchmark GPU sebesar 805.761 poin. Meski spesifikasi yang ditawarkan punya volume yang sedikit lebih rendah dari varian Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 dinilai memiliki performa yang tidak jauh berbeda dengan Xiaomi 14 Ultra. Mengenai perbedaan teknis dengan varian Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 menyajikan konfigurasi baterai tanam 4610 mAh, menyuguhkan fasilitas triple kamera beresolusi 50 megapiksel, 50 megapiksel, dan 50 megapiksel, serta memiliki dimensi layar seluas 6,36 inci. Mengenai harga, adik dari Xiaomi 14 Ultra ini bisa kamu miliki dengan membelinya di angka 14,9 jutaan.